Oke, sekarang gue masih bimbang antara ganti palak apa enggak. Ini mobil udah gue gosok, udah menggelap. Oke, hari ini kita ganti pelek. Kita cari pelek yang pas buat Crazy dah. Pokoknya sekarang kita cari pelek aja dulu. Sebenarnya ada yang gue keceng, nama peleknya HSE Rumoy. Cuman gue tadi WhatsApp nggak ada stoknya, cuy. Tapi ya kita jalan-jalan aja sekarang pakai Crazy dah. Lihat pemandangan gue. Sawah, cuy. Bandung masih ada sawah, lihat ya. So far temperatur masih aman, gue pakai AC masih di bawah setengah dikit. Nah sekarang udah ke setengah pas. Jadi ntar kita lihat perkembangannya gimana. Kalau nggak pakai AC sih di bawah setengah. Nah pas gue pakai AC tadi pas gue panasin di atas setengah satu. Nah gue agak belum bisa mastiin ini mobil overheat apa enggak. Yang jelas sekarang gue lagi pakai AC, macet-macetan di bawah batu. Semoga nggak kenapa-kenapa, semoga masih aman-aman aja. SR kang? Ya SR bos. Mana? 17 nih? Ini 16 bos. Ini 16 nih? Ya. Kalau 17 bos, 11 itu. Cocok nggak 17 kira-kira kang? Ya dicoba ya bos. Di sini kan bisa dicoba-coba dulu bos. Oh boleh dicoba-coba? Iya. Iya li. Iya di sini bisa dicoba-coba dulu teman-teman. Jadi gue nggak tahu 16 atau 15, 16 nih. Kang sama Bogona kasih ya Rumoy lainnya. Rumoy mah kali. Mau Rumoy ya? Bogoh mah saya teh sebenarnya mah. Ini 15 ya? 15. Cocoknya mau macet dirinya. Jajak saya masih 16. 16 ya? Keren. Keren mah. Tapi mending 15. Masih 15. Hah? Dicoba pasang pak, pasang mobil lah. 15 yang 16. Nyanya? 14 nya. 14 ya mah, bawa anak 14. Ya, ini coba ulang saya mah. Anak belum tentu hari dikit mah kan si Ganu. Cik, cobaan-cobaan lahnya, bener tuh? Oh, cobaan 17 ya? 17. Ini berapa nih? 15. Ini 15. Sekarang gua coba-coba dulu. Jadi ini bengkelnya di Jalan Buah Batu namanya Masterpiece. Kalau di Muhammad Ramdan karena naon? Maximus. Hah? Maximus. Jadi lo kalau mau beli HSR di sini cuy, di Bandung mah. Harganya sama aja kayak di Jakarta. Ini 16 aja. 16. Putih 17. 17 lebih keren. Lebih keren ya? Hah? Lebar 8,5 lah. Wih, keren tuh kayaknya. 17 tuh nu silvernya euy. Oh, silver. Balik kang, eluh kang. Iya keren bro. Coba ada 8,8. Cobaan bro lah. Tiba-tiba penasaran orang. Tapi ya DP-an bro teh. Hah? Tanya ya. Masih DP-an? Wah iya bro, iya. Ya, keren bro. Nah ini 17 nih, kayaknya keren nih. Ah kayaknya itu keren cuy. Tapi ini juga keren nih. Ini sebenarnya gue juga suka nih. Cuma sekarang lagi cobaan 17 di belakang, keren apa enggak? Ini agak jarang deh harus gue ceperin. Tinggal kita ceperin. Kita ceperin hari ini aja kali ya. Ini dua jari, itu satu jari. Gratis? Gratis. Wih, mantap. Selama? Selama pemakaian pelek HSR. HSR.
Oke. Okay. Kalau nanti ada lecet-lecet mah bawa ke sini lagi aja di repair di sini. Oh, gitu bisa? Berapa bayar? Kalau misalkan cuma kena tol-tolan mah biasanya free, tapi kalau kalau peang gitu mah paling berapa charge-nya sedikit. Oh, gitu. Siap, mantap Pak Teteh. Cakep bener cuy. Jadinya gue beli HS Airburn ukuran 17, lebarnya depan 8, belakang 9. Offsetnya 20 kalau nggak salah tadi. Offsetnya 20. Ya cuy, ganteng banget nih. Sekarang tinggal kita ceperin, kita cari tukang pelek. Kita cari tukang per, kita ceperin biar belakang 2 jari, depan 1 jari. Ngong. Belakang masuk? Iya, kalau depan 1 belakang masuk. Oh, belakang masuk ya? Iya. Oke. Okay. Abis itu aku makan? Itu mah hobi, bos. Hobinya? Hobi, itu mah hobi. Ngegesruk mau ya? Ari mau dari iya mau, soalnya kan dia mau pada Mercy gitu main. Oh main ya? Si dama, kecuali depan. Kamu depan ayah, bakal ayah ngeseruk dikit. Kumaha jadilah kumaha. Hiji atau? Bangwa. Ya coba keluar genola lah, orang nih kali. Oke, sekarang gua mau motong pernya jadi satu jari depan kayaknya. Belakang kayak turun. Kayak gitu deh. Oke, sekian vlog hari ini teman-teman. Terima kasih udah ngikutin gue ganti pelek Cressida. Terima kasih banyak udah ngikutin. Ntar final episode bakal pecah banget insyaallah. Jadi gue beli HS Airburn 17, terus ceperin juga. Iya men, ini supaya keren Cressida gue, makin keren, makin gue cinta. Iya men, tapi ya ini hanya dunia men, tenang aja men. Kita boleh cinta sama mobil tapi gak boleh berlebihan. Yang paling penting adalah agama, keluarga. But ya yeah, hari ini gue mau share kebahagiaan gue, Cressida gue ganti pelek. Tunggu final episode-nya insyaallah minggu depan. So I think that's all for today. See you next time.